siapkan air. Nah, saya akan siapkan ini untuk mengukus kelapa. Saya lapiskan plastik. Kelapa parut, lalu saya akan tambahkan setengah sendok teh garam. Saya akan aduk-aduk dulu garamnya supaya tercampur rata. Lalu akan saya kukus di dalamnya magic foam. Seperti menanak nasi biasa, dengan saya tutup. Sementara kita menunggu kelapa parut matang, kita akan siapkan adonan untuk membuat cetil. Ini saya siapkan 100 gram tepung terigu. Saya campur dengan tepung tapioka. Saya akan aduk. Saya akan uleni. Taruh air sedikit-sedikit ya. Kita tambahkan lagi. Selanjutnya ini saya akan aduk pakai tangan saja ya. Sebelumnya tentu bersihkan dulu tangan kita. Ini kita aduk hingga adonan tercampur rata dan bisa dipilih-pilih. Masih kurang cukup air, kita tambahkan. Adonannya sudah bagus. Lalu ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Ini saya bagi menjadi 4 bagian. Salah satunya saya akan kasih warna hijau.
warna merah. Lalu saya yang satunya lagi saya beri pewarna warna kuning. Lihat, sepertinya kelapanya ini sudah matang. Ini akan saya angkat ya. Ini sudah matang ya. Di sini saya akan mulai cetak. Ini adonan yang sudah saya beri pewarna tadi. Saya ambil sebagian adonan. Ini sengaja saya tidak pakai sarung tangan plastik, supaya lebih mudah untuk menggilik-gilinya. Ini saya akan bulat-bulat seperti ini. Saya akan buat memanjang. Seperti ini. Lalu ini saya akan gunting. Seperti ini, kurang lebih 2-3 cm. Saya akan lanjut dengan warna kuning. Saya gunting juga. Lalu saya lanjut dengan warna hijau. Kita lanjut lagi dengan warna merah.
Jadi kena. Ini sudah selesai saya cetak. Lanjutkan hingga selesai. Kita lihat apakah ini airnya sudah mendidih. Ini kita akan mulai memasukkan bahan tadi. Akan biarkan hingga dia mengapung. Setelah dia mengapung, itu tandanya dia sudah matang. Nah, ini sepertinya sudah mengapung, itu tandanya cetil ini sudah masak. Kita akan angkat. Banget, tidak terlalu lembek, juga tidak terlalu keras. Kita gulingkan ke ampas yang sudah kita kukus tadi. Ini saya taburkan gula pasir untuk tingkat kemanisannya sesuai selera ya. Kalau saya tidak suka terlalu manis. Dan kita akan coba yang ada gulanya. Ini tuh enak, kenyal-kenyal gimana, tapi yang jelas enak.